Hai, assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Nama aku Alif. Dan yeah, here's another video for you. Bagi mereka yang baru sampai, klik the subscribe button. Thank you so much sebab sudi klik, sebab sudi sampai, sudi tengok video aku. Dan bagi mereka yang dah lama sampai, here's another one for you. So pada hari ini, sempena kemenangan Max Verstappen daripada pasukan Red Bull dekat F1, aku ini bercerita pasal Germany. Ha, tak ada kena mengena kan? Ya, yeah, memang tak ada apa-apa kena mengena. Aku saja je sebab aku nak cerita dengan korang benda yang aku jumpa recently pasal Germany. Wife aku ada plan untuk sambung dia punya PhD. Jadi ada beberapa negara yang aku rasa macam interesting kalau kita nak sama belajar ke, kalau kita nak pindah nak duduk sana tau. Dalam list tu aku ada pilih New Zealand, Germany, Japan dan sebagainya lah. Dan apabila aku tengok pasal Germany, aku suka gila interesting sebab apa tau? Sebab mengajar kat sana free. Dan inilah salah satu fakta yang menarik. Kat sana education free. Tak kira foreign ke, local ke, free. Oleh kerana aku interested dengan negara Jerman, dengan info itu, maka aku cari lagi apa benda yang menarik. Dan hari ni aku kongsi dengan korang fun fact, the interesting fact about German. Tak banyakkan masa, jom let's dive into the video. First, German terkenal dengan sausage. Mereka ada lebih daripada 1,000 jenis sausage yang berbeza. Sausage ni macam orang punya makanan tradisional lah, macam orang punya local delicacy. Dan mereka ada lebih daripada 1,000 jenis sausage yang berbeza. Sausage letak cheese lah, letak itulah, letak inilah, kau boleh bayangkan tak? Kita tahu banyaknya variety sausage orang yang ada kat sana. Ibaratnya, kalau macam Malaysia ni kita ada lemang, kita ada lebih daripada 1,000 jenis lemang. Bukan setakat lemang ada tu, lemang tambah ni, lemang tambah cheese, lemang tambah rendang. Macam-macam jenis lemang yang kita ada kalau kita nak sama macam diorang. Yang kedua, the most popular name dekat Jerman ataupun nama yang berkaitan famous kat sana adalah Mahler. Yes, Thomas Mahler dan sebagainya tu ibarat macam nama kita dah orang Melayu ni, nama Muhammad lah. Memang antara nama yang memang sangat-sangat famous untuk orang Jerman. Lebih daripada 900,000 orang Jerman share the same name. Nama-nama lain seperti Schmidt, Schneider, Fischer, Weber, Mayer, Wagner, Becker, itu adalah nama-nama yang famous dekat Jerman. Macam kat Malaysia ni Ali, Ahmad, Abu Hassan dan lain-lain lah. Another fun fact pasal Jerman adalah berkaitan dengan roti. Macam tadi mereka suka sausage, mereka ada lebih daripada 1,000 jenis sausage yang berbeza. Untuk tambah lagi, fact yang aku rasa menarik adalah berkaitan dengan roti, they love their breads. Mereka ada lebih daripada 300 jenis roti yang ada dalam resepi tradisional diorang. And itu roti, belum lagi kepada pastry. Mereka ada lebih daripada 1,200 traditional Germany punya pastry punya resepi. Siapa tahu pasal Oktoberfest? Festival minum arak yang satu dunia dah kenal lah pasal Oktoberfest ni. Jadi korang tak tahu tak sejarah Oktoberfest yang sebenar-benarnya datang daripada Jerman adalah berasal daripada satu majlis perkahwinan. Pada 12 Oktober 1810, majlis ini berlangsung selama 5 hari. Majlis perkahwinan ini to be specific antara the Crown Prince of Bavaria dan menjadi King Ludwig berkahwin dengan Princess Teresa von Hildburghausen. Ah, nama dia. Jadi, majlis perkahwinan ini berlangsung selama 5 hari dan mereka berpesta. Ada muzik, ada orang buat makan-makan, ada buat pertandingan joget, itu macam-macam lah. Apabila benda tu dah berlangsung pada suatu ketika dulu, rakyat lokal kat situ rasa macam benda tu ada macam benda yang kena buat setiap tahun. Apabila sampai pada waktu Oktoberfest itu, festival 5 hari itu, mereka betul-betul rasa bebas, mereka rasa macam happy dan mereka prolong perayaan itu sehinggalah hari ini. Setiap kali Oktoberfest berlangsung, sebanyak 2 juta gallon of beer dikonsum ataupun diminum sepanjang Oktoberfest itu di serata dunia. Crazy. Dan 6 juta orang yang join festival ini serata dunia. Kalau kita dekat Malaysia ataupun kat mana-mana negara kat dalam dunia ini, kalau kita ditahan polis dan kita melarikan diri, sure kita dikejar, betul tak? Sure kita akan disabitkan kesalahan. Jika kita berada dekat dalam lockup ataupun penjara dan kita membebaskan diri, kita melarikan diri macam Abang Long Tiger, kita akan dikenakan hukuman yang lebih berat kerana itu menyalahi undang-undang. Tetapi tidak di Jerman. Jerman, apabila kita attempt ataupun membuat percubaan untuk mengeluarkan diri, untuk membebaskan diri daripada penjara, itu tidak dikira sebagai satu kesalahan. Dan ini termaktub di dalam constitutional right mereka, dalam perlembagaan mereka, ada menyatakan bahawa the instinct ataupun sifat, apa cakap, instinct dalam bahasa Melayu apa, aku tak ingat, naluri untuk seorang itu membebaskan diri memang tidak boleh disangkalkan lagi. Apabila mereka dalam keadaan takut, tekanan sebagainya, perasaan itu memang tidak boleh dinafikan lagi. Maka mereka tidak boleh menyalahkan orang itu apabila mereka ingin membebaskan diri mereka. Tetapi apa yang mereka boleh dakwa adalah apabila dalam sepanjang perjalanan mereka untuk melepaskan diri itu, mereka melanggar segala undang-undang, merosakkan harta benda dan sebagainya, itulah benda-benda yang mereka akan charge, yang akan dakwa ke atas mereka yang melarikan diri itu. So kalau korang dekat Jerman, kena tahan roadblock, korang jalan lagi je,
itu bukan satu masalah, bukan satu kesalahan undang-undang. Fakta seterusnya adalah berkaitan dengan istana. German love their castles. Di German, mereka ada lebih daripada 20,000 istana, guys. Gila bab. Memang banyak gila. Dekat Malaysia ni, kalau satu negeri tu ada 4 istana pun, kalau korang darabkan dengan 14 negeri yang kita ada sekarang pun, tak sampai 100. And istana bukan kecil-kecil punya. Istana yang besar-besar bas. Dan kebanyakan 95% istana-istana ini masih lagi ada dan masih lagi dikunjungi oleh orang-orang awam. Kalau korang nak pergi tengok istana besar-besar, there you go. Germany lah tempat dia. Kalau istana dah ada 20,000, korang bayangkan zoo. Random tak? Zoo kat Germany, mereka ada lebih daripada 414 biji zoo. Korang boleh bayangkan tak betapa banyaknya zoo yang ada dekat Jerman tu? Ibaratnya kalau dekat Malaysia ni ada 14 negeri, setiap negeri tu kena ada lebih daripada berapa puluh tu untuk sama dengan apa yang ada dekat Jerman. Gila, 400 biji zoo. Dengan adanya zoo yang banyak kat Jerman tu, maka banyaklah binatang-binatang akan terselamat daripada kepupusan, seperti lion lah, tiger lah, benda semua. Dan it's a very very good effort untuk sesebuah negara itu boleh maintain, untuk jaga, untuk ada lebih 400 biji zoo. Dan fakta yang terakhir untuk video ini adalah berkaitan dengan alam sekitar ataupun dikatakan hutan dekat Jerman. Dekat Jerman, 1/3 tanahnya dilitupi oleh hutan. Dikatakan lebih daripada 11.4 juta hektar tanah dekat Jerman adalah hutan. And this amount goes to roughly 32% tanah dekat Jerman itu adalah hutan. That is very very impressive, guys. Bagi mereka yang sukakan keindahan, mereka suka melakukan aktiviti-aktiviti hiking dan sebagainya, Jerman is one of the place. Sama macam New Zealand, memang banyak gila hutan-hutan yang masih ada, dan kebanyakan orang dekat sana menghabiskan masa diorang untuk menikmati benda-benda ini dekat sana. There you go, guys. Antara interesting-interesting fact yang aku rasa best untuk aku share dengan korang mengenai dengan Germany. Doakan supaya aku dapat duduk kat sana, stay kat sana, boleh dapat buat video untuk korang pasal Jerman dekat sana lagi. Haha, berangan tak apa, berangan tu free. Kalau korang tahu apa lagi fakta-fakta menarik mengenai Jerman yang korang tahu yang korang nak share kan, sila komen dekat bawah. Bagi tahu aku, bagi tahu dekat semua orang tentang fakta-fakta yang mungkin kita semua tak tahu pasal Jerman. Because in this channel, ramai-ramai suka pasal information-information yang baru macam ni. Betul tak? So, till again, if you suka video ni, like it, share it, subscribe. Bagi mereka yang tak suka, latak korang. See you guys on my next video. Take care, guys. Stay healthy, stay positive. Be good Muslim as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.